Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bismania. Oke, baiklah. Kita sudah berada di Terminal Pertontonan Panpaya Kumbu. Hari ini Senin 15 Mei 2023. Dan di sini sudah masuk satu unit bus Palala Belibis E03. Dan di belakangnya disusul ANS Ngeran. Itu Om Indrayodi itu. Ini dia ANS Ngeran. TV ya. Selamat Om. Om Indrayodi, sang kapten dari ANS Ngeran. Dan ini unitnya. Dan inilah situasi terkini dari Terminal Pertontonan Panpaya Kumbu. Oke, di sana satu unit Gumarang Jaya Duta Lubas Semodo Suit Kombi SA911 ANS Royal Executive Ngerans. Dan di sana MPM Gadis Kerudung, NPM Aurora dan Palala E03 Belibis. Dan Sembodo Seat Kombi SA911 meninggalkan Terminal Pertontonan Panpaya Kumbu. Bang, hati-hati bang. Semoga selamat sampai tujuan. Masuk lagi MPM Executive Class Fantastic. Woi, stop. Menjadi MPM yang kedua pada hari ini yang akan menuju ibu kota. Hey, om, batu ampas seri lawi om. Mantap. ANS Ngeran. Dan ANS Ngeran menuju ibu kota dengan sang kapten Bang Indrayodi di balik kemudi. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan, Om. Oke. MPM New Gadis Kerudung bisa meninggalkan Terminal Pertontonan Panpaya Kumbu. Ya bang, hati-hati bang. Semoga selamat sampai tujuan. Halo Belibis bang. Palala E03 Belibis menuju ibu kota. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, di sini sudah ada 2 NPM Executive Class Fantastic dan Aurora. Oke, masuk satu unit Gumarang Jaya mau jual kelas. Novel 50 bang. Dengan julukan Dang Tuanku.
Dan di sini kita lihat Gumarang Jaya Nopin 50 terluka ya sobat Bismania. Ini gara-gara pelemparan batu ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi pelemparan batu yang sangat meresahkan ya. Dan semoga pelakunya mendapat ganjaran yang setimpal. Amin. Dan semua unit dari Monjua kelas ini semuanya busmetik ya, sobat Bismania. Jadi tentunya akan lebih terasa nyaman jika berada di jalan ya. Ini dia Gumarang Jaya. Dengan ciri khasnya ada gambar kudonya, kudo raju. Ah iya. Kudo raju. Dan masuk lagi. Gadi Surang V76 Sultan kelas ya. Dengan julukan Gadi Surang. Dan NPM V31 fantastik mulai meninggalkan terminal Pertuanan 4 Payakumbuh. Wah, kayaknya mepet ya ini. Oke, fantastik. Ini kaptennya Bang Robi Karit. Bang, hati-hati jalan bang. Semoga selamat sampai tujuan. Fantastik. Dan di sini terparkir dua unit NPM. Yang satu eksekutif kelas dan yang satu lagi sultan kelas. Yang eksekutif kelas dengan julukan Aurora dengan sang kapten Pak Suli. Dan di sini ternyata yang sultan kelas ini ambasador Bismania. Yang spesial kali ini salah satu momen langka nih sobat Bismania. Wircansa Turbos masuk terminal Ketenan 4 Payakumbuh. Dan NPM V47 Aurora meninggalkan terminal. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, Wircansa Turbos. Ini pariwisatanya NPM nih, Bismania. Dan di sana kita lihat Gumarang Jaya Duta Luas meninggalkan terminal Ketenan 4 Payakumbuh. Semoga selamat sampai tujuan. Gumarang Jaya Nopin 50 Maunjuk Kas bergerak meninggalkan terminal Ketenan 4 Payakumbuh. Oke, dan tuanku meninggalkan terminal Ketenan 4 Payakumbuh. Semoga selamat sampai di tujuan. Kita lihat NPM Ambassador juga meninggalkan terminal Ketenan 4 Payakumbuh. Ini driver mudanya ini. Bang, hati-hati di jalan. Oke. Dan di sini ada satu unit bus MPM yang lagi piket kayaknya ya. Oke. Dengan julukan I Love Muslim. Dan inilah suasana setelah semua bus telah berangkat ya. Dan mungkin cukup sekian dari Dazan Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.